Dicoba pelan-pelan aja. Megangnya yang benar. Terus dimasukin ke lubangnya. Pas. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Silakan duduk dulu, Pak. Terima kasih, Dok. Udah dulu ya. Saya udah pasien nih. Iya, itu yang penting megangnya yang benar. Pasti bisa masuk kok itu. Yang penting ditegakin. Oke? Ah, maaf ya. Dengan siapa, Mas? Mohon maaf, Dok. Saya nggak sama siapa-siapa. Saya sendiri. Namanya siapa, Mas? Oh, saya Agus, Dok. Oh, Mas Agus. Ada keluhan apa? Saya mau konsultasi sih, Dok. Tentang? Saya mau tanya-tanya tentang kawin. Aduh, harusnya ke konselor perkawinan ya, Mas, ya? Soalnya saya aja belum nikah. Nggak gitu, Dok. Tapi ini saya kan mau kawin. Wah, selamat ya. Terima kasih, Dok. Tapi sebenarnya saya takut. Oh, paham saya. Karena kan baru nikah pertama kali ya, jadi deg-degan kan? Bukan, Dok. Ini udah yang kedua kali. Oh, ini kawin yang kedua? Iya. Harusnya kalau kawin yang kedua udah nggak takut lagi dong. Kan sebelumnya udah pernah. Udah pernah sih, Dok. Cuma lama waktu di kampung dulu. Memangnya usianya sekarang berapa? 29 tahun, Dok. Dulu pas nikah usianya? 17 tahun. Itu pun dijodohin sama tetangga. 3 bulan terus pisah. Pisah kenapa? Sakit. Gara-gara sakit itu meninggal? Nggak mati, Dok. Sama-sama sakit. Sama-sama nggak kuat sakit. Maksudnya gimana? Itu saya sakit kalau mau gituan. Oh, itunya? Iya, belum pernah gituan soalnya, Dok. Lalu jadi cerai sama istrinya? Nggak cerai, Dok. Dia kabur ke kota. Akhirnya saya juga pergi ke kota, nyupir. Terus sekarang ceritanya masnya mau kawin nih. Tapi masnya masih takut. Takut kenapa? Trauma, Dok. Oh, karena setiap kali mau berhubungan sakit ya? Iya, dipaksain susah masuknya. Seret, sakit. Akhirnya batal terus kalau mau gituan. Terus ini mau kawin lagi, takut. Takut kalau gituan sakit. Maaf ya, Mas, sebentar saya angkat telepon dulu. Iya, Dok. Halo? Pelan-pelan makanya. Cara biasa aja. Nanti kalau udah tegang, dipasin ke lubangnya. Iya, biar gampang kayaknya mesti dibasahin deh. Pakai ludah kan tadi? Pakai ludah? Kayaknya perlu dicoba beberapa kali deh. Oh, iya. Tapi jangan kelamaan ya. Soalnya kalau kelamaan lemes lagi dia. Pas tegangnya dimasukin lah. Kalau lemes ya nggak bisa. Dokter, terima kasih. Saya mau pamit. Mas Agus mau kemana? Sebentar ya. Saya mau ngikuti saran dokter. Pastinya bisa. Saran apa? Pakai ludah, biar lancar. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Mas Agus! Mas, itu! Wah, kamu sih. Iya, gara-gara kamu pasien saya jadi kabur. Gimana itu benangnya udah masuk belum? Udah. Yang penting happy.